Main cepet ya. Awas awas. Dang sini. Alam. Main apa? Moh. Enggak. Suasana pantai gemah sore hari ya. Hari ini hari Senin ya, tanggal piro ge? 15. Tanggal 15. 2023 di suasana pantai gemah Tulungagung. Ini sore hari ya. Ini sore hari. Suasananya gitu. Oh, dan udara sejuk. Sayang ya ini ya, banyak sampahnya di sini ya. Banyak botol-botol minuman, botol-botol teh itu banyak-banyak minumannya, banyak sampahnya ya. Di sini banyak sampahnya ya. Oh, kayak gitu. Oh, maaf ini bukan aneh banyak ya. Ini fakta ini, di sini banyak sampahnya. Di tengah itu ada perahu-perahu kecil, perahunya nelayan itu ya. Nah, itu perahu kecil. Perahunya nelayan bersandar. Mungkin hari ini dia enggak mencari ikan. Suasananya sore hari ini ya. Ya lumayan ramai lah hari ini, hari Senin ya. Bukan hari libur ya ini. Jadi agak sepi sedikit ya. Ini yang mengajak saya ke Pantai Gemah ya. Ini saya perdana ke Pantai Gemah ya. Awas kena mata lo pasirnya. Awas awas kotor, bajunya kotor. Setelah vakum 7 tahun ya. Setelah vakum 7 tahun gak pergi ke Pantai Gemah, ini perdana lagi pergi ke Pantai Gemah bersama si kecil, si Kansa. Wow, seneng sekali. Seneng sih. Itu ibunya juga lagi menyuting ya. Itu jangan lupa di subscribe juga itu channelnya Rikansa Family. Nah, dia juga punya channel Rikansa Family ya. Itu anaknya. Oh, channel kesigi. Hah? Bosan piye ta main pasir kok bosan? Nanti cuci kaki sama ayah ya. Enggak, mainan pasir. Iya, main pasir dulu, Dang. Main pasir. Asik sih ya. Nah, suasana nih, guys. Kan saya seneng ya tanya. Ojo, jangan boleh kok. Nanti lah, kalau udah mau pulang nanti ke sana kita. Kita main ke ujung sana dulu. Suasana Pantai Gemah sore hari ya. Seneng toh, nang aja di pantai. Iya, benar. Di sini juga bisa sewa trail ya. Kan saya udah duduk duluan ya. Nah,